Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Sejob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate ya, seputar kisah asmara Haiko, Pander Peken dan sebebang tampan Rangga Ajob tentunya. Kali aneh ada mesra Rangga Ajob ternyata kesulitan ya buat mendekati Haiko Pander Peken. Rangga Ajob dan Haiko Pander Peken terlihat begitu mesra saat berdua acting di sinetron Samurai Cinta. Sudah mendekati 800 episode lebih mereka melalui bersama sebagai lawan main. Kemesraan mereka saat berakting membuat penonton terbawa perasaan dan dibikin baper melihatnya. Namun, Rangga Ajob sempat kebingungan loh saat awal syuting sinetron Samurai Cinta dilakukan. Rangga Ajob bingung untuk membangun chemistry bersama Haiko Pander Peken. Kami sama-sama belajar ya untuk membangun chemistry. Kami saling terbuka satu sama lain, ujar Rangga Ajob. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Pander Peken dan si bebek tampan Rangga Ajob dari channel ini ya guys. Seperti biasa, baru-baru ini Rangga Ajob akan syuting sinetron Samurai Cinta yang akan tayang untuk season 2 yang tayang pada tahun depan ya guys. Rangga Ajob akan menghadiri sinetron dan Rangga Ajob akan bersatu syutingnya di sinetron Samurai Cinta untuk season 2. Rangga mengaku kesulitan membuka hati lawan mainnya tersebut. Haiko sudah membuka diri karena dia tertutup sama orang yang belum dikenal, ucap Rangga Prawitra Ajob. Mereka butuh waktu lama agar keduanya merasa nyaman satu sama lain. Di luar adegan dan syuting kami jarang ngobrol. Baru ratusan episode kami saling membuka diri, ujarnya. Namun, hal tersebut saat ini sudah bisa diatasi ya. Rangga sudah mengatasi soal hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Pander Peken baik kepribadiannya sampai keperasaannya dan sampai cinta mereka satu sama lain. Mereka saling tertutup ya guys dan mereka tidak saling terbuka karena mereka sudah malu mengungkapkan perasaannya kepada publik. Sekarang sudah saling terbuka dan cair karena sering ketemu dan saling ngobrol. Terang-terangan ya Bang Angga. Setelah memintangi sinetron Samurai Cinta, Rangga Ajob menikmati waktu liburnya di rumah dan mereka saling main atau saling telepon-teleponan ya guys. Ia banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau bertemu banyak teman di rumah. Selama libur syuting di rumah aja, bahkan jarang mandi, pungkasnya. Memang saat libur Rangga Ajob ingin memanfaatkan untuk bermalas-malasan termasuk jarang mandi ya guys. Libur itu ujungnya balas dendam santai-santai di daerah rumah ya guys, ucap Rangga Ajob. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 atau virus corona. Apalagi saat ini masih pandemi ya guys, Rangga Ajob lebih baik menghabiskan waktu bermain game di rumah daripada keluar rumah. Penyebaran COVID-19 ini masih tinggi, kalau lagi berpergian jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tutup Rangga Ajob. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jika tidak keberatan bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Dan di sini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Yang mau video ini silakan di share atau bagikan ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian ya guys.
Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, kawal terus sampai halal buat hubungan Rangga Ajob dan Haiko Panderpeken.